Oke guys, di hari pertama All Print 2023 bersama dengan Print Graphic Channel, dan di samping saya pastinya semua sudah pada tahu ya, Bapak Jeffrey Jaya dari PT Gading Murni. Nah, kita ingin tahu bagaimana ya penampakan dari stand Gading Murni ya. Mesin-mesin apa aja sih yang dipamerkan oleh Gading Murni? Nah, Pak Jeffrey yang akan menjelaskan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi Damar. Ya, untuk pameran All Print kali ini, ya kami akan memperkenalkan produk-produk yang kami bawa ya di acara pameran All Print kali ini, Pak Andre. Ya, ada beberapa produk baru memang Pak yang kita pamerkan ya kan untuk acara All Print. Ada 6 mesin ya. 6 mesin. Nah, kita mulai dari ini Pak. Ya, ini okay. Adalah Direct Sublim ya kan. Ini Sensar. Mereknya Sensar. Ini menggunakan 16 print head. 16 print head. 16 print head ya untuk Sublim. Ya, Sublim ya. Sublimation guys. Ya, oke. Mari, Pak. Oh, ini sedang proses ya. Nah, cepat sekali ya, Pak ya? Ya, cepat sekali. 16 print head soalnya, Pak ya. Berarti ini memang ini untuk segmen industri ya. Betul, segmen industri. Memang kita banyak masuk mesin-mesin untuk segmen industri di acara All Print kali ini, Pak. Wow. Ya. Mari, Pak. Ya. Ini ya kan, ini UV flatbed ya. Merek Omagic. Omagic. Ya. Ini ukuran 60-90. Ya. Nah, ini juga bisa ngeprint untuk bola golf ya, Pak ya. Oke. Okay. Berarti ini UV ya. UV. UV flatbed. UV flatbed ukuran 60 kali 90 ya, ukuran okay. Kecil. Merek Omagic. Oke. Okay. Ya. Okay. Ya. Itu juga di belakang Omagic. Ya. Merek Omagic itu EcoSolvent. EcoSolvent. EcoSolvent itu menggunakan printhead i3200, Pak. Okay. Ya, dua head. Ya. Merek Omagic. Nah, ini juga merek Omagic, ini UV DTF. UV DTF. Yang 60 cm. Memang terus terang ya, ini atas permintaan dari prinsipal, ya, mereka minta produknya itu di dalam satu area. Ini merek Omagic, Pak, ya. Ya, ini merek Omagic, ya. Benar-benar semua Omagic, ya. Segmented, ya. Iya. Pak Andre, ya, produk terbaru ini adalah Omagic Latex. Oh. Tapi hybrid, Pak. Latex ya? Ya, ini latex hybrid merek Omagic. Hmm. Ya, dia bisa roll to roll dan bisa flatbed. Oke. Okay. Ya, kan? Nah, ini ya. Mantap. Ukurannya juga 1,6 ya, meter. Ya. Luar biasa. Ya. Ya. Ini yang baru ya? Ini yang baru. Baru juga ya, baru masuk tadi. Ya. Oke, mari Pak Andre. Ya, ini mesin ya. Ya itu curing-nya. Curing-nya. Ya, ini printernya latex. Oke. Okay. Ya, itu gitu-nya. Ini menggunakan tintanya CMYK ya, white sama overcoat. CMYK white sama ink atomizer. Dia tidak ada overcoat. Dia tidak ada LC LM. Ya. Nah, ini juga menggelitik ya, ya, mungkin sedikit pertanyaan, Pak. Ya. Kadang latex ini selalu diidentikan dengan merek XP. Betul. Ternyata latex ini jenis tinta dan itu bisa dipakai oleh mesin mana aja ya, merek mana aja. Latex selama 15 tahun peluncuran dia di India, Pak, yaitu belum ada satu perusahaan pun yang mampu untuk mengeluarkan teknologi latex. Hmm. Baru Omagic. Baru Omagic. Baru Omagic. Ya, nah, inilah mesinnya, Pak ya. Luar tapi biasa. Ya, dia bukan roll to roll aja, tapi juga bisa flat bed. Flat bed juga ya. Bisa ya. Hmm. Wah, ini nah, ini asik ini. Ini mesin terbaru kita juga. Ini menjadi unggulan kita di acara All Print. Ya, kali ini, Pak. Ini direct cotton. Direct ya, cotton. Untuk cotton. Ini untuk cotton. Oh. Yang selama ini banyakkan untuk direct untuk polyester. Polyester. Ya kan? Tekstil polyester. Hmm. Nah, ini tekstil untuk cotton. Wow. Ya, ini mereknya Kyundo. Ya, 1,8. Ya, ini juga menggunakan 16 print head. 16 print head. Ya, speednya kurang lebih sama dengan yang nah, ini speednya 4 pas itu 80 meter. Oh, okay. 3 pas ini 115 meter per jam. Okay. Ya. Jadi ini benar-benar ya, ini ada inovasi baru. Betul. Ya. Kebanyakan orang yang harus berbahan polyester kali ini. Betul. Katun pun katun. Bisa. Wah. Biasanya kan nggak bisa katun ya, Pak? Iya. Nah, ini sekarang bisa katun. Kita, ini menarik. Kita masuk, ini bakal ya, ini yang kita harapkan bisa boom di acara All Print kali ini, Pak. Iya. Yes. Ya, bisa menjadi best seller. Terutama para pabrik tekstil ya. Iya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ini. Ya. Ini adalah ya kan
silinder, printer silinder, ya untuk okay. Tumbler, tumbler ya, ya. Ya untuk ngeprint, ya kan, botol, ya, oh, ya. Silinder printer namanya pak ya, okay. Nah, untuk tumbler ya, terus yeah. Botol, ya speednya, ya. Speednya, dia bisa ngeprint satu botol ini itu 1 menit 8 detik. 1 menit 8 detik. Kecepatan luar biasa pak. Merek apa nih pak? Ah ini mereknya Omagic. Omagic juga ya. Omagic. Oke. Ya. Ini juga ini UV DTF. Eh sorry, ini UV flatbed. UV ini flatbed. Ukuran 40 x 60. Ya. Okay. Ini juga mereknya Omagic ya, Pak. Omagic juga. Ya. Banyak ya Omagic ya. Omagic. Ya, ini Omagic ya kan. Nah, ini mesin direct textile ya selan. Ya, ini double set. Nah, ini juga yang kita harapkan bisa menjadi primadona, Pak. Ya, ini pertama kita keluarkan kemarin waktu di SPE, Pak. SPE kemarin ya. Luar biasa responnya. Dan acara All Print ya kita bawa lagi. Ini sudah ada beberapa instalasi ya. Ya, ini sudah kita instalasi ini di Texma Solo. Okay. Ya, dan sebentar lagi kita akan instalasi ya di daerah Jabodetabek, Pak. Oke. Okay. Ya kan? Mantap. Ya, double set. Ya. Nah ini salah satu mesin best seller kita. Ya ini adalah direct textile yang 4 head, ST200 yang area ya, 2 meter. Ya, ya, dan ini terus terang memang punya beberapa varian. Ya kita punya yang ST200, JYF, ya kan, sama-sama 2 meter. Kita punya sekarang yang Audrey yang ukuran 1 meter 28. Nanti saya kasih tahu. Ini best seller. Ya, sampai hari ini ya kan karena mau menyambut pilkada pilpres ini ya. menjadi yang terbaik pak. Wow. Ya kan ya. Yang ini 1 meter 28, 1 meter 280 ya, ini direct textile adiknya ini pak ya, ini juga terus terang ya boom yeah. Ya, boom. Ini penampakannya mirip-mirip kayak seperti juga untuk cetak di flag banner ya. Iya, ini untuk tekstil. Tekstil ya, tadi ya. Polyester ya. Untuk umbul-umbul. Umbul-umbul juga bisa ya. Ya, sama. Ya. Sama yang ST200 tadi. Oke. Okay. JF ya. Yang ini ya, ini EcoSolvan. EcoSolvan ya. Ini Star mereknya. Ini juga terbaru pak. Ini baru-baru baru ya. Kita keluarin, baru kita keluarin. Baru lihat ada merek ini. Ini untuk quality foto pak. Okay. Ya. Rapi ya. Ya. Nah. Kalau ini pak, ini adalah ini laser. Ya, ini laser Protek, ya kan? Ini yang ya? GS1000. Mesin legendnya. Nah, ini mesin Gading legendnya Gading Muri dan ini cukup banyak dipasang di pemain-pemain fotokopi besar. Ya di Jakarta maupun di luar Jakarta. Saya ini namanya lihat, ini namanya GS1000. Ya ini high speed. Okay. Ya kan? Ini untuk bikin sekarang ini satu undangan ya. Terus untuk bikin sekarang ini ya semua kebanyakan memang di kertas ya. Kebanyakan ya. Printer pakai ini. Tapi ya? Juga bisa bisa bikin marking ya. Hmm. Dia bisa juga untuk akrilik ya segala ya. Tapi okay. Dia sistem kerjanya galvo. Ya, ini menjadi satu mesin unggulan kita juga. Yang udah pakai ya. Berapa? Ini yang sudah pakai sudah cukup banyak pak. Ini banyak sudah di Indonesia ya? Sudah lebih dari 30 unit. Lebih dari ya, 30 unit yang terpasang. Okay. Ya hampir semua print shop dan fotokopi besar itu pakai. Pakai ini ya. GS1000. Wow. Ya. Kalau sekarang ini kalau kita bicara sekarang Prapatan juga pakai. Prapatan. Surya Fotokopi pakai ya. Terus Sentek Bandung. Juga pakai ya, pernah lihat di Bintang Sampurna Angkasa ini. Bintang Sampurna ya itu pakai juga pak ya terus belum lagi di Angkasa Bandung Angkasa ya terus Bandung. Di Prima Fotokopi Jogja itu juga pasang ya. Mantap, ini luar biasa ini pak ini ya oke okay. Ada harganya nggak murah ya harganya ini 2,2 m pak 2,2 m 2,2 miliar wow. Harganya ya Prima Grafia juga pakai beli sama kita Prima Grafia pakai ya oke okay, print Bogor juga pakai ini pak, kita punya juga. Ya. Oh. Nah ini untuk ukuran ini laser cutting Protek, ini produk Cina.
tapi kualitasnya nggak kalah sama yang Eropa. Ini Trotec juga, Pak. Ya. Ini legendaris juga nih. 400. Ya, harganya sangat ekonomis. Ya, hanya 250 juta. 250 juta ya, saja. Kalau ya, kalau aslinya Eropa 1M lebih. Wow. Yang Speedy. Speedy 400. Speedy 400. Oh, ini jadi ini Cina assembling ya. Ya, tapi kualitasnya nggak kalah, Pak, ya. Ini juga cukup diminati, Pak. Nah. Ini produk dari Litop. Ya, hybrid. Ya, UV hybrid. Ya. Nah, ini juga, nah ini yang unggulnya ini ada tinta goldnya, Pak. Kalau mau lihat. Ini baru juga nah, ya? Nah, baru. Ini juga salah satu mesin yang kita bawa, mesin baru, terbaru. Yang okay, kita baru pamerkan di acara di Allprint. Ya, nice. Itu ada tinta goldnya. Wow. Nah, ini yang kita harapkan juga, ya kan, bisa menambah penjualan kita. Jadi benar-benar Gading Muni ini berani ya, menampilkan mesin-mesin betul, yang baru ya, teknologi-teknologi betul, terbaru. Ya, kan? Keren ya, banget ya. Ya, Bapak lihat kalau lihat hasilnya. Ya. Let's go. Hey guys. Ya. Tampilannya ya, begitu detail ya, warna-warna khusus. Luar biasa, Pak. Udah enggak perlu pakai foil. Iya. Nah, ini UV DTF, Pak. Ya, ini UV DTF. Kalau selama ini UV DTF CMYK wipe varnish. Ya, sekarang ini kita udah kita datangin ini baru juga. UV DTF ini adalah yang 60 cm. Ini tintanya konfigurasinya CMYK white ya kan? Itu varnish ada LED cyan dan LED magenta, Pak. Oh. Kebanyakan yang ada sekarang yang kemarin ada itu ada CMYK white varnish. Nah, ini adalah CMYK white varnish LCLM. Nice. Terbaru juga 60 cm. Wow. Ya, ini juga produk ya, ya ini ya, solvent ya, Litop. Jadi ini Litop ini baru ya, didatangkan okay, nah, Gading Murni ya. Ya, ini DTF ya, DTF ini terus terang sampai hari ini tetap masih menarik ya, marketnya masih menjanjikan. Kita punya beberapa merek, Pak. Kita ada punya sekarang ini ada Omagic yang short shaker, kita punya LAC ya, yang long shaker, punya JD 6020, 6040 ya. Kita punya banyak merek. Ya, dan juga ada beberapa varian. Ya, UV DTF. Ya, tetap ya, walaupun sudah bukan yang yang paling laris, tapi tetap masih jadi, menarik. Jadi banyak pilihan ya banyak bagi pilihan, para pelaku bisnis baik. Betul. Yang misalnya menengah maupun betul, yang low maupun ya, yang high-nya ada betul, semua. Iya. Ya. Ambil mesin solvent kita. E-Color 3308. Ini mesin yang sekarang ini menghadapi pilkada pilpres. Ini mesin yang terus terang best seller, Pak. Luar biasa. Ya kan, responnya permintaan luar biasa. Ya, 3,2 meter. E-Color 3308. Panen ya. Iya, dan ada ini yang bisa 8 head. 8 bisa head. 4 dan 8 head. Oh. Ya, dia ada slot 8 head. Ada 3304 yang slotnya 4 head. Hmm. Yang tidak bisa dimodifikasi. Kalau ini Bapak sekarang misalnya beli yang 4 head dulu, kapan waktu produksinya meningkat, enggak perlu tambah enggak perlu beli mesin lagi, ya tinggal tambah print head 4 lagi. Nice. Ya, ya. Nah, ini E-Color 3308. Nah, yang ini ya, ini UV. E-Color UV. Ya. Nah, ini UV ya. Ini juga ya, terus terang aja menjawab ya kan permintaan pasar. Yang sekarang ini sudah mulai cenderung ya kan teknologi UV, mereka sudah mulai familiar. Ya, ini harganya di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta. Ya. 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 Begitu banyak ya, ya, pilihan-pilihan orang untuk ini saya dari mesin Gading Murni. Dari nah, ini UV. Ini UV ya, yang sangat CMYK bisa double. Ya, ini Kyundo mereknya. Kyundo. Mereknya Kyundo, dia ini saya jalankan tanpa white, jadi double CMYK. Jadi super speed-nya cepat. Ya. Ini walaupun tanpa white ya. Ya, tanpa white. Jadi UV yang kita
Dia ada web tapi kita jalanin tanpa web. Jadi double CMYK. Ya, Kyundo. Ya. Nah, ini baru ya, Pak ya, terbaru. Ini yang kemarin sukses di SPE, Pak. Ini Eco Solvent 8 color. Ya, yang kemarin kita sukses di SPE, Pak. Yang jual 25 unit. Iya. Dan saya harapkan ini hasilnya udah sama dengan produk-produk yang mahal, Pak. Produk branded. Ya, harganya ekonomis. Dan ini brand yang bukan brand sembarangan. Bukan. Juga, ya. Ya. Nah, nama Orik. Waduh, ya ini Orik ya, Pak ya. Sorry, ini Orik 8 color. Orik 8 color. Eco Solvent. Ya. Dia biasanya Eco Solvent itu cuma ada CMYK. Nah, ini tintanya konfigurasinya CMYK, Red Cyan, Red Magenta, ada red dan ada orange. Ya. Ini mesin-mesin yang kita bawa, Pak. Ya. Dan ini juga ya, ini flatbed 6090. Ini kayaknya baru ya. Baru juga, ya kan? Nah, ini ngeprint bola golf. Selain bola golf bisa? Bisa, bebas. Ya. Ini juga namanya juga mereknya Sensar. Sensar ini kayaknya ya. Baru juga ya. Sensar. Ini grupnya Sensar, Pak. Ya kan? Itu tadi kan sublimnya. Ini dia punya flatbednya. Ini ngeprint bola golf. Ya. Dan ini ya 30 cm. Ya, inilah mesin-mesin yang kami bawa Pak Andre ya untuk acara Allprint 2023 yang kami harapkan ya kan mesin-mesin ini ya kan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman digital printing yang mau mengembangkan usahanya ya kan dan ya mau menambah produk ya kan. Nah, ini yang menjawab adalah sekarang ini tantangan market yang ada di pasar yang memang industri kreatif terus berkembang. Ya, memang yang kita bawa di sini itu adalah mesin-mesin kreatif dan yang sudah levelnya bukan level entry level lagi. Ya, kita bawa sudah masuk dari mulai entry level sampai ke premium. Nah, ya. Ini kan video kita buat di hari pertama ya. Ya, ini hari pertama. Ibaratnya belum makan siang. Betul. Belum jam 12. Betul. Dan mungkin masih belum ada belum. Conclusion atau ya. Apa namanya? Betul. Signing contract. Sudah ada, Pak. Cuma sudah. Kita belum kita masih belum kumpulin, oh. Ya kan? Nah, mereka ini sales tim sales kami ya masih sudah pegang beberapa order. Ya, namanya hari pertama ya. Nah, kita lihat nanti ya kan sore hari ya review ya kan berapa kita bisa jual hari ini. Ya, terus terang kami mengharapkan ya kan sekarang ini ya supaya acara Allprint kali ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman digital printing ya kan untuk datang lihat dan saksikan. Ya kan? Nah, di sekaranglah saatnya beli mesin di Gading Murni. Kapan lagi kalau bukan beli di Gading Murni? Nah, kira-kira kansnya untuk mencapai target sampai hari terakhir nanti? Ya, tahun lalu kita di acara Allprint itu mencapai 68 unit. Allprint. Kita berharap target kita bisa berharap di atas 100 unit. Ya, insya Allah. Ya kan? Ya kita masih dapat kesempatan ya karena ini adalah terakhir pameran nasional Allprint untuk tahun ini ya. Tahun ini. Walaupun masih ada pameran-pameran yang lainnya. Tapi skala daerah, ya? Skalanya itu adalah lokal. Kalau ini adalah skala nasional. Ya kita lihat sekarang ini acara Allprint kali ini memang luar biasa. Pesertanya luar biasa, responnya luar biasa. Teman-teman digital printing yang lain juga vendor yang lain mereka juga mempersiapkan diri yang baik yang seperti saya bilang kemarin. Mereka juga punya mesin-mesin baru, ya kan? Walaupun mungkin tidak sebanyak kita, ya, tapi mereka juga berusaha, jadi, ya, untuk memenuhi. Ceritanya Gading Murni terbanyak yang barunya. Ini yang Pak Andri lihat, ya kan? Yang Pak Andri lihat, ya ini yang kita bisa sampaikan. Ya, karena jujur ya, kita memang terus terang ingin seperti yang pernah saya janjikan tahun lalu. PT Gading Murni ingin selalu, ya kan, melayani, ya kan, kebutuhan teman-teman untuk mengenai mesin-mesin digital printing yang
teknologinya selalu membaik ya. Teknologi terus berkembang. Ya kan, yang luar biasa sekali, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Andi. Terima kasih juga kepada teman-teman Digital Printing yang sudah percaya belanja atau beli mesin di PT Gading Muria, Pak. Ya, itu, dan kami tetap akan melayani teman-teman Digital Printing sebaik-baiknya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak ya. Jeffrey. Mudah-mudahan target yang dicanangkan di Allprint 2023 ini dapat tercapai. Terima kasih, Pak. Amin. Video berikutnya kita akan selalu review dan kita akan liput sampai di hari terakhir Allprint 2023. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Andri.